Sepenuhnya. Woi, Cikgu Min. Tak ada ni ha, saya tengah pasang gegantung Jalur Gemilang ni. Oh, gegantung Jalur Gemilang. Ya. Kenapa cikgu pasang gegantung ni kau? Saja nak pasang nak menunjukkan kita rasa bangga dan sayang kepada negara kita. Oh, okey. Okey, saya pun kalau nak tunjuk rasa selain daripada memasang gantung ni cikgu, kita juga boleh menunjukkan rasa cinta kita pada negara. Oh, ya, betul. Contohnya kalau kita kat sekolah tu menyanyi lagu negaraku. Apa kita kena buat cikgu? Kita kena berdiri tegak. Yes, berdiri tegak. Kita rasa hormat kita pada. Okey? Okey. Selain tu ada cikgu? Selain tu kita kena mengharumkan nama negara. Betul. So kalau keluar kemerdekaan biasa kita pasang gegantung Jalur Gemilang di kawasan, di kawasan sekolah. Kalau kita kat sekolah biasanya kita hias dalam kelas. Betul, cikgu. Hias kawasan-kawasan tepi pagar. Betul, kita hiaskan sekolah kita, kelas supaya dapat menunjukkan kepada murid-murid cara untuk melambangkan, menzahirkan rasa cinta pada negara. Kita nak menyemaikan rasa kasih dan cinta kita kepada negara kita. Malaysia kita. Okay. TV KPM. Hello, hai, assalamualaikum. Adik-adik sedang menonton sekarang. Ini dia Kak Eli Arifin yang akan bersama dengan adik-adik sama-sama kita teroka hari ini untuk subjek bahasa Melayu. Kalau tadi kita tengok kita dua orang cikgu yang sedang kata berbual atau berkomunikasi berkenaan dengan topik kita iaitu sayangi Malaysia. Untuk kata ganda separa. Apa ni kata ganda separa ni? Kejap lagi kita akan bersama dengan mereka. Tapi sekarang ini Eli nak bagi tahu yang sama-sama kita bantu sama kita sendiri untuk menjaga SOP dan juga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Pastikan pelitup muka anda tebal, ada four ply mask ataupun pakai double mask. Okey, kita nak mempersilakan cikgu kita iaitu Cikgu Min dan juga Cikgu Izzat. Dipersilakan cikgu. Hati-hati cikgu, kita kena penjarakan sosial yang paling penting. Okay. Jadi seorang kat tengah, seorang dekat ujung. Sini. Kita sama-sama kat ujung cikgu. Kita big boss. Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit tentang subjek kita pada hari ini sebelum kita berkenalan dengan adik-adik comel kita dalam talian. Okey, hari ini kita akan mempelajari tentang kata ganda separa. Baik. So, kita tengok pecahannya, sebagaimana kita nak kenal pasti kata ganda separa. So, macam mana juga murid boleh membina ayat menggunakan kata ganda separa dengan betul mengikut konteks. Baik. Okay, cikgu Izzat mungkin nak sambung sikit. Semua dah cakap cikgu. Oh, dah sama dah. Cikgu Izzat dah menyanyi dah tadi. Dia baru nyanyi dah tadi. Okey. Okey, cikgu, siapa hari ni askar-askar comel kita akan bersama kita hari ni untuk teroka ni cikgu? Okey, hari ni kita ada 6 orang pelajar, 6 orang murid. Okey. So, daripada SK Danau Perdana. Ya, SK Danau Perdana. Dekat mana tu? Jalan Kelalam. Jalan Kelalam Kuala Lumpur. Baik. Okey, boleh kita cikgu kenalkan setiap seorang daripada mereka? Yang pertama yang sebelah, kalau kita tengok ini dia sebelah kiri. Okey, Aidil. Aidil Rafiki. Okey, Aidil boleh perkenalkan diri. Silakan Aidil. Jangan lupa buka mic. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Okey. Atu, selamat pagi. Namanya siapa sayang? Aidil Rafiki bersama Nizam. Boleh panggil saya Aidil. Aidil. Okey, terima kasih Aidil. Yang seterusnya cikgu, kita ada Syarin. Syarin Sazwi. Sila kenalkan diri. Selamat pagi cikgu, selamat pagi Kak Eli. Selamat pagi. Nama cikgu Mak Syarif Syazri bin Mak Syarif, boleh panggil saya Awi. Awi. Okey, Awi handsome hari ni Awi. Gila Awi. Okey. Bersemangat dia. Okey, seterusnya kita ada siapa ni? Ryan. Ryan. Haris. Haris Ryan. Selamat pagi cikgu. Pagi. Selamat pagi Kak Eli. Selamat pagi. Saya Aris Ryan bin Mazuki, boleh panggil saya Aris. Haris. Comel Haris ni. Okey. Kita ada Danisha. Selamat pagi Kak Eli. Selamat pagi Cikgu. Okey, selamat pagi. Kuat sikit sayang, suara awak Kak Eli tak dengar lah. Kuat sikit Danisha. Danisha Binti Dawud, boleh panggil saya Danisha. Danisha. Comel suara dia. Okey. Baik, yang seterusnya kita ada si comel bunga satu lagi ni. Siapa nama dia? Rina. Rina. Selamat pagi cikgu Eli. Saya macam cikgu dah sekarang. Okey. Kenalkan nama diri. Saya,
Nama saya Nurina Masya Damia. Boleh panggil saya Nurina. Nurina. Okey. Seterusnya yang terakhir, kita ada si Comel lagi seorang ni. Siapa nama dia cikgu? Fahim. 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 Fahim okey ke tu? Okey, Fahim. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi Kak Eli. Selamat pagi. Saya Muhammad Fahim bin Muhammad. Boleh panggil saya Fahim. Iya, Fahim. Selamat pagi. Terima kasih. Adik-adik Comel Kak Eli hari ini dah bersemangat dan bersedia untuk kita sama-sama teroka subjek bahasa Melayu. Betul tu. Okey, sekarang ini kata ganda separa. Apa yang pentingnya untuk kita mengetahui tentang subjek kita ataupun topik kita hari ini, cikgu? Okay, kata ganda separa ni dia dipelajari oleh murid sebenarnya daripada tahap 1. Okey. Tapi biasanya itulah dia bila bahasa Melayu ini pengulangan kemahiran, pengulangan pengetahuan supaya pada akhir pembelajaran nanti, pada akhir contoh UPSR, murid dah mahir penggunaan kata ganda separa. Begitu juga dengan tata-tata bahasa yang lain juga. Yang so, dia mengulang tapi tahap dia lebih tinggi sedikit. Contoh macam kalau tahap 1 dia mungkin tahu mengenal pasti saja. Mungkin bila tahap 2 dia dah semula menggunakan. Baik. Dengan betul lah. Ah, jangan main tu ayat hentam tu. Kromo. Hentam kromo. Tak boleh lah macam tu. Saja, cikgu. Jadi dia sudah faham dulu kenal pasti. Mungkin tahap 1 dia dah kenal pasti, dah tahu asyik beza dan dia. Dan baru dia boleh gunakan dengan baik. Betul. Betul. Baik, kita betul ada video yang telah disediakan cikgu ya. Ah, betul tu. Okey, apa videonya tu? Video kita kena saksikan sama-sama. Video ni istimewa cikgu daripada sekolah kami juga. Okey. SK Danau Perdana. Tentang isi pelajaran pada hari ini, Sayang Malaysia dengan cara menceriakan kawasan sekolah. Baik, jom kita saksikan dulu video tersebut. Marilah kita bersama-sama hias pepondok dengan bendera, bantu membantu sesama kita. Lambang perpaduan kita semua, dedawai pagar dihias indah, membentuk kata cinta negara, membawa semangat jiwa merdeka, barang-barangan disumbang juga. Nampak ceria lelangit kelas, gegantung bendera Malaysia. Setinggi-tingginya semangat, sumpah kita rakyat Malaysia. Belajarlah, 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 muridku sayang. Wow, sedapnya. Cikgu tu berbakat tau. Oh, itu cikgu muzik Cikgu muzik. Cikgu muzik. Kalau Eli nak tahu, cikgu Afiq ni dia memang bakat luar biasa dia. Ya ke? Macam dia boleh buat. Patut dia jadi penyanyi. Ya. Itu dia cerita dia sebenarnya tu. Ya ke? Tak apa, nanti boleh buat album. Okey, cikgu. Daripada VT kita saksikan tadi, apa kita boleh kongsikan sekarang ni? Saya cikgu nak bertanya kepada murid-murid dalam talian. Dalam talian. Adakah kamu semua boleh agak tak apa yang tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini selepas kamu tengok video tadi? Video tadi. Siapa yang nak jawab boleh terus on mic. Kita guna roda lah senang. Kita guna roda. Guna roda. Kita boleh nama budak. Budak tu alert ke tak alert? Baik. Ambil perhatian tak pelajaran kita hari ini? Boleh cikgu? Cikgu putarkan roda sekarang. Saya akan putar roda. Semurid yang kena nama dia, so kena jawab. Okey, sila putarkan sekarang cikgu. Okay. Siapa tu? Aris. 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 Apa yang buat kamu boleh tengok pasal video tadi? Cikgu, tajuk yang kita kena pelajari ni ialah kata ganda. Okey, kata ganda. Betul ke Iza? Kata ganda ni dia ada banyak-banyak jenis kategori. Cikgu nak yang lebih spesifik. Tepat sikit lagi. Lebih tepat. Ada satu kita tinggal belakang kan. Satu sikit lagi. Apa? Cikgu nak putar lagi sekali. Putar sekali. Oh. Buat sikit. Okey. Lemah lembut cikgu tahu. Fahim. Fahim. Okey, Fahim. Apa kita nak pelajari hari ini, Fahim? Cikgu, tajuk yang kita akan pelajari hari ini ialah kata ganda separa. Pandangan. Itu yang kita cari. Tapi tadi, siapa tadi? Ryan? Aris. Aris. Betul jawapannya. Betul, tapi kurang tepat sikit. Dia ada kurang belakang aja. Sebab Aris dengar. Itu mungkin belakang tu dia macam, tertinggal. Tapi good job untuk dua-duanya sekali. Cubaan yang baik. Okay. Baik, okey. Okay. Itu dia. Okay. Fahim.
Ahir? Di mana dalam lirik lagu tadi yang kamu boleh rasa kita nak belajar kata ganda separa? Kenapa kamu kata kita akan belajar kata ganda separa ya? Saya dengar cikgu menggunakan perkataan gergantung pada awal slot tadi dan terdapat perkataan berpondok di lirik lagu yang dinyanyikan oleh cikgu Afiq tadi. Betul. Ya, ni mesti memang ada dengar betul ni. Ya. Ni mesti bagus Fahim. Ni semua pengawas ni mesti peka ni. Ya. Okey, baik. Itu ya daripada murid sendiri. Sekarang ni kejap lagi kita akan tanya lagi menggunakan roda sakti kita ni. Jadi kita nak rehat dulu boleh cikgu? Boleh. Okey, kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Tahukah anda, kata ganda terbahagi kepada tiga iaitu kata ganda penuh, kata ganda berentak dan kata ganda separa. Kembali di Tidik TV KPM bersama Kak Eli, kita ada Cikgu Min dan juga Cikgu Izzat. Okey, sekarang ini tadi kalau tadi kita dah cerita tentang kata ganda separa untuk topik kita hari ini untuk subjek bahasa Melayu dan sekarang ini kita akan teroka apa pula cikgu? Okey, saya akan terangkan sedikit tentang apa itu kata ganda separa. Okey, boleh dapatlah gambaran ringkas apa sebelum itu kata ganda separa. Sebelum kita teroka lebih jauh lagi. Sebelum kita meneroka lagi apa yang patut murid tahu tentang kata ganda separa. Okey, so apa yang cikgu akan lakukan sekarang? Okey. So okey, kita ada slide ya cikgu. Okey, slide. So cikgu akan terangkan. Saya kata terangkan secara ringkaslah. Okey, apa itu kata ganda separa? Okey. Kata ganda separa ialah kata yang menggandakan sebahagian daripada kata dasar. Dan kata dasar ini terbahagi kepada dua iaitu kata ganda kata tunggal atau kata berimbuhan. Justeru apabila kita tengok kata dasar ni ada kata tunggal dan ada kata berimbuhan, hari ini kita akan meneroka. Okey, kata ganda separa tunggal dan kata ganda separa berimbuhan. Baik. Jadi berimbuhan ni kalau Eli nampak dia ada tiga pula pecahan dia. So berimbuhan ada awalan, akhiran dan apitan. Kalau dia secara ringkas dia, kenapa nak bezakan yang kata ganda separa tunggal dengan berimbuhan ni? Kata ganda separa berimbuhan jelaslah kita ada imbuhan. Kalau awalan ada dekat depan awalan dia. Okay. Sebelum kata dasar. Baik. Kalau kata ganda berimbuhan akhiran di akhir perkataan di akhir kata dasar ada imbuhan akhiran. Begitu juga dengan apitan. Kata dasar dia ialah tinggi. So apabila kita menjadikan dia kata ganda separa berimbuhan, so di depan kata dasar tinggi itu ada imbuhan se. Dan di belakang kata dasar tu ada nya. So bila kata kita jadikan dia kata ganda separa berimbuhan apitan, kata dasar tinggi itu akan jadi setinggi-tingginya. Kalau kita tengok pepondok, dia berbeza cikgu eh. Eli sorry dah cikgu dah. Saya memang dah cikgu. Ada cikgu dah. Dah banyak semua subjek ni belajar. Banyak subjek dah saya mengajar. Sekarang kalau kata ganda separa tunggal ni pepondok, kalau kita tengok ada sebab pepondok ni kalau kata tunggal ni dia unik sikit tau cikgu. Eli. Okay, dear. Dia dia unik sikit sebab kalau kita tengok contoh saya bagi contoh cerita pondok pepondok. So pondok ni ialah kata dasar. Imbuhan. Kata dasar. Okey. Apabila kata dasar. Kata ganda separa pondok kita akan menggandakan sebahagian kata dasar. Ingat tadi? Tapi untuk kata ganda separa tunggal, suku kata pertama yang diulang dan bunyinya akan bertukar menjadi vokal E. Okey. So tadi di sini O kan? So jadi dia akan jadi P. Jadi kemudian kita akan letakkan dia bagi kata dasar. Pondok. Jadi pepondok. Dia tak boleh popondok tak ada. Tak ada. Dia pepondok ada. Sebab juga. Kata, kalau yang imbuh kata ganda separa tunggal ni dia ada uniknya, dia akan menukar bunyi suku kata bunyi vokal suku kata pertama sahaja. Pertama sahaja. Tak kisahlah kalau macam dia huruf A macam jari. Jadi jejari. Kalau macam
Huruf I tertikuh. Dia jadi tertikus. Okay. Macam harimau? Harimau. Tak ada. Okay. Harimau tak ada. Harimau tak ada. Okey. Seterusnya? Seterusnya, okey. Kata ganda separa ni, dia ada membawa masuk tunggal dan masuk banyak. Kalau tunggal ni maknanya satu sajalah. Kalau jejentik maknanya jejentik. Seekor jejentik, dua ekor jejentik. Itu kata kalau masuk tunggal ni, kita boleh letak nama dia. Kita boleh letak kata bilangan di hadapan dia. Kalau masuk banyak ni, dia benda tu memang dah banyak. So tak boleh letaklah kata bilangan. So dedaun, contohnya Ezak menyapu dedaun kering di halaman sekolah. So dia tak bolehlah kata nak kata banyak satu. Banyak tu tak boleh guna. Satu dedaun kering. So dedaun tu dah merujuk pada banyak. Faham. Okey. Dedahan tu macam mana pula cikgu? Dedahan tu maksudnya dedahan yang banyak. Dahan. Satu pokok ke banyak dahan. So kita tak panggil untuk kata ganda separa kita sebut dedahan. Baik. Okey. Seterusnya cikgu? Dia ada gerak-gerak. Dia ada gerak. Okey. Sebenarnya kata ganda separa ni apa beza dia tunggal dengan berimbuhan? Sebenarnya kita dah nampak dah tadi daripada awal tadi. So kalau yang tunggal tu tak ada sempang. Sebab dia terus bercantum dengan kata dasar. Rerama. So katanya kata dasar dia apa, Eli? Rama. Kata dasar dia rama. Rama-rama. Dia rama-rama. Yes, rama-rama. Tapi untuk kata ganda separa sebut rama. Tapi kalau lagu Ella tu rama-rama. Itu lain dah pula cikgu kan? Dia benda yang sama. Tapi dia kita boleh sebut rama-rama. Kita boleh sebut rama. Rama. Baik. Okey. So kata ganda separa berimbuhan pula ada tanda sempang. Selepas kata dasar, dia akan ada sempang. Sebelum kata dasar, satu lagi yang ada berimbuhan. Okey, cikgu nak tanya soalan kepada murid-murid dan talian ke cikgu terhadap apa yang mereka faham dengan pembelajaran ke belum lagi? Okey. Minta saya nak sebab cikgu menyanyi. Okey, sebab tak ada slide. Nyanyi dulu. Okay. Ke nak tanya soalan dulu? Ikut cikgu lah. Okey. Boleh? Okey, saya yang menyanyi. Cikgu kau menyanyi juga? Wow. Tak, kita bagi murid yang menyanyi. Yeah. Baik. Okey, silakan cikgu. Apa yang kita akan lakukan? Menyanyi dulu. Okey, macam ni. Macam ni. Cikgu nak siapa boleh menyanyi ya? Siapa nak menyanyi? Tolong menyanyi. Cikgu pilih dekat kita nak putar. Yang cikgu Afiq nyanyikan tadi. Cikgu, kita ada buat ni tau. Jangan lupa siapa Nisha, yang Nisha dah angkat tangan ke? Siapa nak menyanyi angkat tangan? Siapa nak tolong nyanyikan lagu ni? Siapa yang memang selalu tu dia Danisha. Okey Danisha, ada nak nyanyi? Okey. Mesti suka menyanyi kat TikTok ni. Okey Danisha. Okay. Satu, dua, dan tiga. Jangan buka mic sayang. Mic kuat sikit Danisha. Marilah kita bersama-sama hias pupunjuk dengan bendera. Bantu membantu sesama kita. Lambang perpaduan kita semua. Dedaun agar dihias indah. Membentuk kata cinta negara. Membawa semangat jiwa merdeka. Barang-barang yang disumbang juga. Nampak ceria lelaki kelas. Gegantung bendera Malaysia. Setinggi-tingginya semangat. Sumpah kita rakyat Malaysia. Dah ke? Dah habis ke? Ya Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Suara dia. Terima kasih Danisha. Okey. Sekarang apa kaitannya lagu ini cikgu dengan pembelajaran kita? Jadi cikgu nak tanya. Okey, sebelum cikgu minta kamu cari apa kata ganda separa yang ada dalam lagu, cikgu nak uji sekejap sebab kamu cikgu dah terangkan secara ringkas tadi. Cikgu nak pastikan kamu faham apa itu kata ganda separa sebenarnya. Kalau boleh cikgu minta tolong Aris, boleh bagi tahu tak cikgu apa yang kamu faham daripada yang cikgu terangkan sekejap tadi? Dengan kata ganda separa tadi. Kata ganda separa ialah kata yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja, cikgu. Oh, bagus. Ada yang nak sambung lagi? Siapa yang nak sambung? Nurina. Nurina.
ada kata ganda separuh tunggal dan ada kata ganda separuh berimbuhan. Okey, okay, bagus. Betul. Bagus. Mari awak faham dah. Secara ringkas cikgu terangkan tadi, kamu dah fahamlah. Kata ganda separuh ialah kata yang menggandakan. Okey, lagi dua ni mesti tak bercakap cikgu. Yang mana tu? Yang bawah ni? Aidil dengan Awi. Ha, okey. Mungkin cikgu nak tanya soalan kepada mereka. Okey. Aidil, boleh bagi contoh satu kata ganda separuh tunggal? Kata ganda separuh tunggal. Contohnya? Contoh lagi, contoh tak payah ni. Tengok dekat lirik pun tak apa. Contoh. Dalam bermain di fikiran adik. Pepondok. Okey, pepondok. Lihat tu? Sama. Apa dia? Sesama. Sesama. Okey, bagus. Okey, siapa yang adik lagi sekarang? Awi. Awi nak try. Awi nak try. Apa kata ganda yang ada dalam lirik lagu tadi? Ada tak? Ataupun awak nak bagi kata ganda awak lain? Kata yang awak tahu? Imbuhan awalan lah. Kata ganda beribadah awalan. Ataupun mana yang terfikir di fikiran? Yang terlintas. Apa dia? Bantu. Pepatung. Okay. Batu membantu. Bantu membantu. Bantu membantu. Okey. Lagi satu. Tolong menolong. Tolong menolong. Kata dasar dia apa, Awi? Kata dasar bantu membantu. Apa kata dasar dia? Bantu. Bantu. Dan juga yang terakhir tadi tu? Tolong menolong. Pandai. Okay. Terima kasih. Okay. Dah hampir memahami tu. Dah kira faham tu. Pandai dia. Tapi nak juga, nak juga. Murid juga nak tengok sebab nak tengok dia orang punya tahap pemahaman tu. Sebab berdasarkan lagu, lirik lagu tadi dah tengok. Cikgu Afi dah nyanyi. Dan Nisha dah nyanyi. Jadi cikgu nak kamu kenal pasti kata ganda separuh yang dapat dalam lirik lagu tadi. Baik. Boleh. Jom tolong ke Eli. Kita putarkan nak cikgu. Jadi semua kena bersedia. Satu, dua, tiga. Aris. Aris Araya. Aris lagi kena. Okey, apa soalan yang cikgu? Okey, apa kata ganda separuh yang terdapat? Okey. Dah ada dah. Pandai awak. Aris. Pandai awak tulis. Okey, ini ialah nama bertebuih. Atas sikit. Okey, good. Kata ganda. Bagus. Kata ganda separuh tunggal yang terdapat dalam lirik lagu ialah pepondok, dedawai, yang last kali apa lagi? Langit dan? Langit dan gergantung. Bergantung. Bagus, Aris. Pantas awak. Okey. Nak putar? Putar lagi. Putar lagi satu. Syazwi. Okey, Aris dah kita sekali lagi. Saya rasa dia memang banyak berat kepada Haris ni. Allah. Danisha. Okey, Danisha. Apa lagi kata ganda separuh yang ada? Kata ganda separuh berimbuhan awalan yang terdapat di dalam lagu ialah bantu-membantu bersama-sama. Bantu-membantu bersama-sama. Okay. Ada satu lagi kot saya rasa. Tertinggi-tingginya tu bukan cikgu? Bukan. Pandailah mereka ni. Itu yang lain. Barang-barangan pun lain? Barangan pun lain. Dia tengok dia imbuhan tadi. Kata ganda tapi kata ganda imbuhan yang lain. Imbuhan. Kata dia ada tiga kan? Ini ingat tadi ada tiga. Kita tengok. Nak pusing? Pusing lagi. Saya putar. Aidil. Okey, apa tu Aidil? Kata ganda separuh berimbuhan akhiran. Barang-barangan. Dia. Kak Eli lagi tak tahu ni. Okey, itu barang-barangan imbuhan akhiran. Okey, ada satu lagi. Kita putar lagi. Kita putar lagi sekali. Nurina. Okey, Nurina. Kata ganda separuh berimbuhan akhiran yang terdapat dalam lirik lagu ialah tertinggi-tingginya. Ada di sebelah. Itu apitan yang Eli cakap tadi. Apitan. So, menjawablah yang Eli tanya tadi. Baik. Dia siap ada adik dekat sebelah lagi nak belajar sama kita hari ini.
Okey, cikgu, kita nak rehat sekejap. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okay, kita rehat seketika. Lepas ni ada banyak lagi kata ganda separuh kita akan belajar. Yeah. Kembali dalam Didik TV KPM. Tahukah anda, sampah sarap bukan kata ganda. Sampah sarap merupakan kata nama yang bermaksud pelbagai jenis sampah. Oleh itu, tanda sempang tidak perlu dalam ejaan tersebut. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli. Di sini ada Cikgu Min dan juga Cikgu Ezab. Juga kita ada murid-murid yang comel sangat daripada Sekolah Kebangsaan Danau Perdana. Danau Perdana Jalan Kelang Lama, Kuala Lumpur ni. Umur semua tahun 5. Tahun 5, 11 tahun. Baik, kita akan teroka subjek Bahasa Melayu hari ini berkenaan dengan topik kata ganda separa. Okey, ya, cikgu, apa yang aktiviti kita akan teroka sekarang ni? Okey, untuk aktiviti seterusnya, murid-murid nampak tak apa yang cikgu bawa kat atas meja ni? Nampak tak? Okey, cikgu nak salah seorang daripada kamu tolong menyebut ataupun tolong sebut kata ganda separa. Kata ganda separa yang berada di atas meja ini. Okey, cikgu boleh pilih mana cikgu nak mereka sebut ataupun cikgu orang kena pilih Sarawak sebab dari jauh dia orang tak nampak. Mungkin cikgu boleh pilih yang mana. Okey. Siapa kita nak? Cikgu nak yang mana? Okey, Fahim. Fahim dululah. Saudara Fahim boleh? Fahim? Fahim. Okey, Fahim. Boleh sebut? Okey. Mana yang Fahim nampak? Nampak tak? Nak sekali lagi tak? Kita bagi sekali lagi. Nampak tak, Fahim? Kita bagi sekali lagi kamera. Okey. Kita bagi close up lagi sekali boleh? Untuk murid-murid nampak? Okey. Fahim boleh baca? Mana Fahim nampak? Buah-buahan. Buah-buahan. Tikus. Tikus. Sayur-sayuran. Okey, yang sebelah Kak Eli tu? Cakar-cakaran. Okey. Cakar-cakaran. Pandai. Ini. So, ini adalah sesi... Apa tu? Nampak? Apa tu, Fahim? Sesiku. Sesiku. Okay. Sesiku. Dia kena semua-semua ke, Cikgu? Satu-satu. Satu-satu. Bersalam-salaman. Okey. Ini? Nampak angkat sekejap. Kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Cikgu kena angkat lagi, cikgu. Tak nampak? Angkat. Okey, nampak? Merayu-rayu. Bagus, Fahim. Bagus. Ada lagi yang terakhir. Ada satu lagi bisik di tengah. Okey. Sipu-sipu. Okey. Okay. Dekat Kak Eli ni? Dekat Kak Eli ni? Yang terakhir ni, tengah-tengah ni? Belum, cikgu. Sekejap, ya. Okey. Doakan. Okey. Yang terakhir, satu lagi yang tengah ni? Berbisik-bisik. Bagus, Fahim. Pandai. Okay. Seterusnya apa yang seterusnya mereka perlu aktiviti kita, cikgu nak kamu senaraikan kata ganda yang telah disebutkan oleh Fahim tadi mengikut kategori dia. Dalam kata ganda tunggal ataupun kata ganda separa berimbuhan. Yang cikgu nak kamu tuliskan dalam kertas, nanti Siapa nak jawab? Cikgu minta kamu buat dalam kertas A4 dalam bentuk peta writing lah supaya mudah sikit faham. Nanti Cikgu Mi akan tolong cikgu untuk cabutkan pelekat kata ganda ni, kita letak pada kumpulan mana yang kamu pilih di jadual nanti. Ni. Baik. Okey. Jadi kalau dah sedia ke? Ada yang dah siap boleh. Okey, dia tekan menulis tu. Dia tekan menulis. Ke cikgu nak cikgu pilih ke? Siapa yang nak jawab angkat tanganlah. Angkat tangan. Tu dia. Awi dah siap. Awi nak jawab yang mana, Awi? Yang mana, Awi? Okey, jawapan Awi. Kata ganda. Okey. Ganda separa. Separa tunggal. Okey, kata dengan satu. Apa jawapan awak, Awi? Tertikus. Tertikus. Okey. Tertikus. Ini kata ganda separa tunggal. Okey, awak letak kata separa tunggal. So tertikus. Okey. Lagi Awi? Apa tadi? Gegantung. Gegantung. Oh, gegantung tadi kita lupa nak sebut dekat bawah ni, tapi tak apa cikgu ambil ya. Okey. Gegantung. Sesiku.
Dan akhir sekali ialah gegantung. Gegantung. Oh, okey. Boleh sikit, cikgu? Okey, okay. boleh. Okey. Okey, bagus Awi. Siapa lagi nak jawab? Okey. Siapa cikgu boleh? Siapa, lagi? Siapa yang boleh jawab? Itu dia Aris. Aris. Kata ganda separa apa Aris? Kata ganda separa berimbuhan awalan. Berimbuhan awalan. Okey, berimbuhan awalan. Jawapannya berbisik-bisik. Kata ganda separa berimbuhan awalan ialah berbisik-bisik. Okey. Berbisik-bisik. Kejap, cikgu ambil. Mana cikgu tengok? Okey, ni berbisik-bisik. Okey, berbisik. Yang kedua, Aris. Yang kedua? Merayu-rayu. Merayu-rayu. Okey, merayu-rayu depan cikgu Eza. Okey, seterusnya? Tersipu-sipu. Tersipu-sipu sini, cikgu. Oh, sini. Okey, di mana? Okey. Tersipu-sipu. Baik. Okey. Terima kasih Aris. Okey, seterusnya. Ya, seterusnya siapa lagi siapa nak cuba? Siapa yang bersedia? Pulang kat tangan terus. Siapa tu? Okay, Fahim. Fahim. Okey. Kata ganda separa apa Fahim nak cuba? Kata ganda separa apa tu sayang? Fahim boleh terus jawab. Ganda separa berimbuhan akhiran ialah. Okey. Buah-buahan. Buah-buahan depan cikgu. Buah-buahan yang kedua? Yang kedua? Fahim. Cepat sangat. Tak sempat. Cikgu tak sempat nak tanggal. Hebat sangat Fahim ni, laju. Okey. Apa dia? Sayur? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Yang terakhir yang Fahim. Doa-doakan. Sebelah Eli. Orang kata doa yang baik-baik. Doa-doakan. Terima kasih. Sama. Baik, terima kasih Fahim. Okey, yang terakhir siapa nak jawab untuk itu dia siapa? Aidil. Untuk berimbuhan apitan. Okey. Kata ganda. Berimbuhan apitan ialah. Okey. Kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Dekat cikgu. Okey, seterusnya. Bercakar-cakaran dekat Kak Eli. Satu lagi. Apa tu? Bersalam-salaman. Okey, bersalam-salaman ni mempunyai nilai murni kan? So apa kalau kita bersalam-salaman ni nilai murni apa yang kita nilai ada apa, idea? Bila kita bersalam-salaman? Ya? Kasih sayang. Kuat sikit, Adil. Tak dengar sayang. Kasih sayang dan hormat menghormati. Bagus. Sekarang tak boleh bersalam-salaman. Sekarang tak boleh salaman. Sekarang kena salam tepuk dada. Mengamalkan norma baru. Norma baru, betul. Terima kasih, Aidil. Okay. Jadi, kita akan tengok jawapan murid-murid ni. So, Cikgu Eza, boleh inilah, lihat. Saya rasa jawapan ni dah betul, tapi mungkin Cikgu Ezak boleh perhatikan, boleh semak semula jawapan murid tadi. Kalau kita tengok jawapan yang diberikan oleh murid-murid tadi, memang kesemuanya betul. Okey, tanya pandai kan? Ya. Okey. Sebab yang pertama, dia gunakan kata ganda separa tunggal. Tertiku, sesiku, gegantung memang kata ganda separa tunggal kerana dia ada pengulangan apa ni? Dia menggunakan ganti penggantian tuku kata pertama dengan bunyi vokal E. Okey. Yang berimbuhan awalan pun betul. Berbisik-bisik, merayu-rayu dan tersipu-sipu. Iaitu dia gunakan imbuhan ber pada kata dasar bisik. Okey. Yang berimbuhan akhiran juga betul, buah-buahan, sayur-sayuran dan doa-doakan. Okey. Dia gunakan imbuhan akhiran an pada kata dasar buah. Okey, yang apitan juga betul. Kemerah-merahan, bercakar-cakaran, bersalam-salaman. Kalau kita tengok yang kemerah-kemerahan ini, Eli, dia gunakan kata imbuhan ke dengan an pada kata dasar merah. Depan belakang pun ada. Depan belakang tu seperti kita panggil dia apitan. Depan dan belakang ada imbuhan. Betul. Baik, jadi semua betul jawapan dia? Betul. Betul. Yeay. So nampak saya pun dah murid-murid faham apa yang kita pelajari pada hari ini. So cikgu harap
murid-murid dapatlah menggunakan ilmu yang kita belajar hari ini untuk pada masa depan, pembelajaran masa depan. Ya. Yeah. Okey. Baik. Okey, sekarang ni apa kita akan lakukan, cikgu? Okey. Kita nak kita dah habis aktiviti pertama, okay. Kita dah habis aktiviti kedua. So, aktiviti pertama tadi kita memahami. So, kita dah murid dah menyatakan maksud, dah mengenal pasti. So, jadi hari ini itu aktiviti ketiga kita nak menggunakan. Okey, kita masuk aktiviti ketiga dengan uji bina. Okey, itu kejap lagi kita akan lakukan aktiviti tersebut. Boleh. Kita rehat seketika, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Tahukah anda, kata ganda dieja tanpa tanda sempang apabila kedua-dua perkataan ada maksudnya sendiri apabila tidak digandakan. Contohnya, semak samun. Kembali di Didik TV KPM bersama Kak Eli, Cikgu Min dan juga Cikgu Ezak dan juga murid-murid yang comel dalam talian dengan kita ni dari Sekolah Kebangsaan Danau Perdana, Jalan Kelang Lama. Ini semua tahun 5, pengawas-pengawas ni. Pengawas. Betul. Okay, hari ini kita akan teroka bahasa Melayu untuk topik kata ganda separa. Okey, cikgu, apa aktiviti kita akan lakukan, cikgu? Okay, untuk meneroka kata ganda separa ni, kita dah faham. Kita dah mengenal pasti, so kita akan menggunakan. Bila kata menggunakan tu, aktiviti yang ketiga, kita uji bina. Bina ayat menggunakan kata ganda separa dengan betul mengikut konteks. Jadi, kamu boleh pilih kata ganda separa yang telah kita pelajari pada hari ini ataupun kata ganda separa lain yang murid ketahui. Tapi, cikgu nak ingatkanlah supaya kamu membina ayat dengan menggunakan struktur ayat yang betul. Okey. Lengkap. Dan betul. Lengkap dan betul. Baik. Tak bolehlah buat ayat simple macam budak tahap 1, kamu budak tahap 2. So, kamu kena menggunakan ayat yang? Mesti ada subjek. Subjek dan predikat. Okey. Okay. Jadi, Cikgu Ezra, kita boleh bagi dia masa untuk bina ayat. So, ada tadi kita ada belajar kata ganda separa tunggal dan berimbuhan. Jadi, Cikgu bagi awak masa untuk membina ayat. Menggunakan kata ganda separa. Panggil di antara kamu untuk cuba menjawab. Semua yang akan tulis ya, cikgu? Semua akan tulis. So, kita akan pilih. Kalau Eli nak pilih pun boleh. Nanti dalam kelas pun kita akan suruh semua kena buat benda yang semua sama. Semua orang buat ayat. Kita boleh guna sebab basis pembelajaran ialah murid dapat membina ayat. Kurang-kurangnya 2 daripada 4 kata ganda separa. Baik. Sebab itu kita punya hasil pembelajaran murid kena capai. Sebilang pentaksiran berdasarkan darjah. Okay. So, kalau murid dapat membina dengan baik, so kita boleh bagi tahap penguasaan. Yang baik tinggilah. 4, 5 atau 6. Baik. Kita tak nak guna roda, cikgu. Kita ada roda kan? Ke tak perlu? Tak perlulah. Tak perlu kan? Jadi kita pilih secara rawaklah. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Jadi siapa yang dah siap? Boleh angkat tangan. Eli lah yang pilih. Saya pilih. Eli pilih. Okey. Saya takut ada yang tak apa tak. Dia dah jeling-jeling tu. Okey. Kamu dah sedia belum? Kalau kamu sedia, kamu tunjuk dia. Awi. Kalau kamu sedia, kamu tunjuk kamu punya tangan. Okay, kita sedia tak? Awi dah sedia Awi tu? Awi sudah sedia. Dah ready Awi. Dah. Nampak tak tu? Laju dia. Bagus Awi. Okey, sila baca Awi. Anis terpekun melihat seorang jejaka kacak di taman itu. Jejaka kacak. Okey, Eli. Kalau Eli tengok tadi, ayat yang Awi bina tu menggunakan kata ganda separa apa? Ganda separa apa? Tadi angkat balik. Anis tu girlfriend awak ke? Bukan. Okey. Mana dia jejaka. Macam jejaka. Kata tunggal lah. Pandai. Eli pandailah murid yang baik. Eli pun dah dapat. Kak Eli boleh duduk satu kelas dengan awak lah. Kak Eli lah jadi Anis tu, boleh tak? Tak boleh. Okey, terima kasih Awi. Okey, seterusnya. Siapa yang dah siap? Boleh siapa lagi angkat. Boleh bina ayat? Okey. Kata ganda separa tunggal. Danisha dah siap ke? Dah, okey. Silakan Danisha. Buat sikit Danisha.
Dinding kosong yang menampung air boleh menjadi tempat pembiakan jejentik. Ah, okey. Okay. Jadi kata ganda apa yang awak gunakan ni? Kata ganda apa, Danisha? Kata ganda separuh tunggal. Okey. Kat mana? Apa kata gandanya? Apa perkataan kata gandanya? Jejentik. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita pergi dekat Aidil. Aidil dah siap ke? Dah. Okey. Silakan Aidil. Ali berasa kata ganda kerana pijat. Okey. Kerana apa? Pijat macam tadi. Kanan sikit sayang. Kerana apa? Lepas sikit. Kanan tu kanan eh. Tu. Oh, digigit. Oh, badan Ali. Kerana digigit. Kata tegak tegak. Kenapa kerana tu pijat kan? Tak ada perkataan macam ayat tergantung. Tergantung. Nasib baik betul. Okey, betul lah ayat awak ini bagus. Badan Ali berasa gatal-gatal. Oh, tak nampak. Angkat balik. Angkat balik. Kerana digigit pijat malam tadi. Okey, so jadi kata ganda apa yang digunakan tu? Kata ganda separa tunggal. Iaitu? Okay. Apa? Pepijat. Pepijat. Dia sebut okay, pepijat tu. Baik, okay. Terima kasih pandai. Okey, kita pergi ke Marsha. Tiga tu semua kata ganda separa tunggal. Kan? Cuba tu? Kita ambil yang imbuhan. Marsha, siapa? Marsha yang bawah tu. Nurina. Nurina. Ayah kami membawa kami sekeluarga bersiasia di Pantai Murid pada hari Sabtu yang lalu. Pantai Murid? Pantai Murid? Boleh pergi ke sekarang ni? Nurina boleh pergi sekarang ke? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Okay, bagus. Okey, awak guna kata ganda apa tu, Nurina? Kata ganda apa, Nurina? Kata ganda separa berimbuhan. Berimbuhan? Iaitu? Imbuhan apa? Awalan. Iaitu apa? Bersia-sia. Okay. Pandai. Okay. Tapi dekat Aris. Aris Arayan. Si comel ni. Suka dia. Mak kahwin menunggu berjam-jam di sebuah klinik untuk mendapatkan rawatan kerana ketiadaan doktor. Panjang. Oh, ayat dia ni memang Perkataan imbuhan apa? Imbuhan. Tengok balik kata ganda apa tu? Tengok balik kok. Cikgu tak perasan. Cikgu tak Pak Karim menunggu berjam-jam di sebuah klinik untuk mendapatkan rawatan kerana ketiadaan doktor. Okey, ini kata ganda apa ni sayang? Kata ganda apa, Aris? Kata ganda separa berimbuhan awalan. Iaitu Berjam-jam. Betul ke cikgu? Betul. Imbuhan kata dasar dia apa? Kata dasar dia. Jam. So imbuhan dia? Okey. Okey. Terima kasih. Yang terakhir kita bagi peluang dekat Fahim. Apanya mereka dah semakin menguasai ni. Cikgu, kita tentukan masa yang kita bagi peluang kepada Fahim boleh? Okey. Boleh tak kita pergi ke Fahim yang terakhir? Katakan dia. Silakan. Abu berangan-angan menjadi seorang jutawan yang dermawan pada suatu hari nanti. Jadi berangan-angan. Berangan-angan. Jadi angkat balik sayang. Fahim. Tak nampaklah. Okey. Siapa kata gandanya? Berangan-angan. Betul. Kata imbuhan dia, Cikgu Ayah. Ya. Imbuhannya apa? Imbuhan awalan ber. Jadi dia penggunaan ayat betul. Tengok abu ialah subjek, suruh berangan-angan. Menjadi seorang jutawan yang dermawan. Okay, baik, panjang. Ayat dia lengkap. Lengkap macam mana? Okay. Pandai dia. Terima kasih, Fahim. Okey. Seterusnya, Cikgu. Tadi dah imbuhan awalan. So, Cikgu nak imbuhan akhiran pula. Mula akhiran. Siapa? Saya rasa kita tak kesentukan masa. Tapi mungkin kita bagi peluang dekat Awi untuk bagi ayat akhiran. Ya, imbuhan akhiran. Makcik saya menanam tumbuh-tumbuhan di halaman rumahnya. Tumbuh-tumbuhan? Herba? Di halaman rumahnya. Okey, bagus. Betul, Awi. Itu akhiran, ya, Cikgu? Itu akhiran, betul. Tumbuh-tumbuhan. Okey, tumbuh dengan kata imbuhan an di belakang. Baik. Terima kasih, Awi. Terima kasih adik-adik yang comel Kak Eli ni. Okey, Cikgu. Berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini, apa yang cikgu boleh rumuskan secara keseluruhan? Sebab kita nak tengok budak ni faham ke tak faham. Apa kata kita minta murid yang bagi tahu. Okey, awal rumusan tadi. Apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Okey, cikgu nak pilih siapa?
Okey, siap. Okey, Awi. Awi angkat tangan. Okey, Awi. Awi laju, Awi ni. Awi laju. Hari ini, kita telah memahami kata ganda separa dengan menyenaraikan kata ganda separa tunggal dan kata ganda berimbuan awalan, akhiran dan apitan. Oh, bagus, Awi. Okey, bagus, Awi. Awi ni kata pelajar ke? Bakal. Bakal. Oh, dia tahun 5. Oh, iya ke? Kita belajar dia tahun 6 saja. Berdedikasi. Okey, yang seorang wanita, murid perempuan mungkin kita boleh... Okey, Nurina. Okey, Nurina. Nurina. Apa lagi kita pelajari hari ini, Nurina? Nurina. Kita juga telah menggunakan kata ganda separa dalam bina ayat, cikgu. Okey, kita telah membina ayat menggunakan kata ganda separa. Okey, betul. Pandai. Baik. Boleh nak tambah satu lagi tak? Sebab selain daripada apa yang kita belajar hari ini, kita juga ada nilai murni. Apa elemen merentas kurikulum yang kita dah sisipkan daripada awal tadi. Okay. Kalau murid dapat nampak tadi, apa yang sepatutnya satu lagi hasil pembelajaran kita pada hari ini? Apa nilai murni? Nilai. Okeylah, apa yang selain daripada apa yang kita pelajari, membina ayat dan menggunakan kata ganda separa, apa lagi awak pelajari pada hari ini? Cikgu pilih. Siapa? Pilih cikgu. Kita kasi tukar masa ni. Okey, Haris. Danisha ada angkat tangan. Kita bagi Haris. Lepas kita bagi ke Danisha. Okey, Danisha. Okey, Danisha. Danisha dululah. Lepas tu kita bagi ke Haris. Okey. Saya rasa pembelajaran hari ini juga menyemai rasa cinta saya pada negara. Saya berbangga menjadi rakyat Malaysia. Wow. Ini bakal pembantu dia. Tadi tu bakal ketua, ini pembantu dia. Okey. Bagus Danisha. Okey. Haris, silakan. Betul tu Danisha. Saya juga berbangga tinggal dalam negara yang aman dan harmoni ini. Okey, bagus. Baiklah Haris. Ini pesaing dia. Dia memang pesaing. Yang tahun 5 ni memang dia lebih aktif. Seronoklah Kak Elia hari ini sebab murid-murid hari ini semua membantu dan memberi kerjasama untuk kita punya pembelajaran dan penerokaan kita hari ini. Baik, cikgu, itu sahaja kita punya teroka pada hari ini atau cikgu nak tambah sikit ke? Tak ada? Okey, secara keseluruhannya aja. Ajak mungkin tambah sikit, cikgu aja. Tambah sikit apa keseluruhan kita pembelajaran hari ini? Secara ringkas. Secara ringkas. Okey, tak apalah. Bagi yang sini. Alhamdulillah pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita dah mempelajari kata ganda separa, tunggal dan kata ganda separa berimbuhan dengan baik. Jadi cikgu harap ilmu yang kita pelajari pada hari ini, kamu akan gunakan pada masa hadapan, pada pembelajaran masa hadapan. Begitu juga dengan cikgu dapat kamu mempunyai potensi. So, jadi cikgu minta kamu kekalkanlah. Pembelajaran kita dengan kawasan ceria. Ceria dan berdedikasilah dengan apa yang dan murid-murid dapat menjawab dengan baiklah soalan-soalan hari ini. InsyaAllah. Baik. Okey. Itu sahaja pembelajaran kita dan penerokan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi insyaAllah di lain masa. Jadi kita nak ucapkan selamat bye-bye kepada penonton. Adik-adik bergiliran melambai. Bye-bye. Okey. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. KPM.